Halo guys, kali ini kita baru selesai lagi nih ya, seperti biasa untuk melakukan pengerjaan pengupgradean mobil Toyota Alphard Basic tahun 2015. Kita upgrade menjadi versi tahun 2023 SC. Nah, ini mobil yang ke berapa puluh kali ya? Udah lumayan cukup banyak lah kita untuk melakukan pengupgradean. Jadi saya akan menjelaskan lagi kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di video kami kali ini, dan sebelumnya saya minta kalian untuk dukung terus. Tinggal klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Yoi. Nah, jadi yang kita ganti ini adalah menjadikan versi yang SC. Apa sih SC? Nah, SC itu adalah versi Alphard yang dimana kasta tertingginya di kelas mobil Alphard. Kan ada tipe G, ya, ada tipe X. Nah, terus di atasnya itu biasa nih, saya kasih urutan kepada kalian. Biasa untuk Alphard ini tipe X. Nah, habis tipe X, barulah tipe G. Nah, tipe G itu baru naik tipe S. Nah, S itu masih sama tuh dengan versi yang SC. Nah, habis tipe S, baru tipe yang SC. Nah, selain itu juga ada versi yang executive launch. Nah, memang beberapa banyak juga tipe untuk kelas mobil Alphard. Nah, yang versi ini tipe SC yang kasta tertingginya. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah di bagian bumper. Nah, bumper ini dia memiliki ciri khas lebih sporty ya, karena di bagian sininya ada semacam sirip lips ya, tetapi ini bukan lips, memang dia ada seperti antara si bumper bawahnya dia seperti ada kayak tambahan, tapi itu bukan tambahan, memang itu ciri khas untuk versi yang SC. Nah, selain itu juga grill dia lebih lebar ketimbang dengan generasi yang ATPM. Nah, kalau ATPM dia kan lebih kecil di sini. Nah, kalau untuk versi yang ini dia lebih besar untuk dimensinya. Selain itu juga untuk bagian headlamp menggunakan versi yang Tri-Pro-G. Coba kita hidupin. Nah, Tri-Pro-G ini biasa kita kemarin-kemarin kalau teman-teman yang melihat video kami itu dia memiliki lampu sekali hidup 3 jebret. Nah, kali ini kita barang yang kita punya saat ini juga kita memiliki versi yang 2 mata nyalanya, yang satu untuk lampu yang low beam. High beam. Nah, untuk lampu ngedimnya seperti itu ya, memang untuk versi yang originalnya seperti ini guys ya, untuk lampunya. Selain itu juga sen juga sudah running untuk lampu sen, dan untuk fog lamp kita nggak ganti. Fog lamp cukup kita pindahin dari yang lama ke versi yang baru karena masih sama, tinggal kita ganti di bagian bracket untuk di bagian fog lamp tersebut. Nah, dan salah satu juga supaya mobil ini benar-benar percis dengan yang terbarunya, untuk rumah sensor juga nggak kita pakai ya, ini benar-benar tipis, kecil, jadi benar-benar cakep banget, lebih minimalis. Dan mobil ini tinggal PR-nya apa guys? Yaitu bagian velgnya. Velgnya harus diganti. Yuk kita lihat yuk. Nah, sebenarnya mobil ini kalau teman-teman yang pengen lebih tampilan lebih mewah, selain itu juga mobilnya lebih keren, nah tinggal dipasangin body kit. Nah, body kit keluaran dari Modelista. Nah, mobil ini sebenarnya masuk ke bengkel kami ini kemarin dia ada insiden, ada kecelakaan. Ya, bumpernya juga ada rusak, ada pecah juga. Jadi daripada di repair, udah mendingan di upgrade deh supaya penampilannya lebih terbaru. Nah, pada saat mobil ini keadaan mati di bagian belakang seperti ini, lampu memiliki versi yang Loyal Launch, ya, bumper juga memiliki tipe yang SC juga, dan dia di sini ada semacam siripnya, guys. Berbeda dengan model yang ATPM, kalau ATPM lebih ya lebih polos aja, dan generasi ATPM itu adalah versi yang ya bisa dikatakan udah agak pasaran lah yang ada di Indonesia. Nah, untuk lampu senjanya kita tes. Nah, pada saat lampu senja nyalanya seperti ini, dan untuk versi yang belakang ini reflektornya kita kasih lampu seperti ini, dan dia ada lampu rem di sebagian sini guys. Nah ya, ini melambangkan versi lampu yang Loyal Launch. Nah, selain itu juga dia juga sennya sudah running ya, mobilnya langsung datang versi generasi 2015, keluar dari bengkel biar body kit menjadi versi tahun 2023. Oke, dan cakep juga, sudah sempurna hasil pemasangannya, presisi yang pasti. Hasil dari kami ini benar-benar kita memberikan garansi. Masih banyak juga kita proyek-proyek yang lain, makanya itu teman-teman jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, sudah cakep, apalagi yang kita bahas. Oh ya, supaya mobil ini sebenarnya lebih penampilan lebih nggak kelihatan tipe G atau versi yang ATPM ya. Nah, ini harus dilepas nih emblemnya. Ini harus dilepas ya. Jadi benar-benar polos, udah mobilnya udah bukan generasi tipe G lagi. Oke, sekian dulu guys untuk mengenai tentang pengupgradean mobil Toyota Alphard tahun 2015. Kita upgrade menjadi versi tahun 2023 SC. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian. Kalau yang ingin melakukan pengupgradean, nanti hubungin aja tim kami yang ada nomor teleponnya di deskripsi. Thank you, guys.